Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di Standar Tamekere YouTube channel. Di kesempatan kali ini gue mau ngasih tahu bahwa gue habis dikasih hadiah sama istri gue. Jadi gue ulang tahun, ya alhamdulillah istri ngasih kadonya dua ini, Trigel Blue Special sama Dual Ridge. Yang ini MA sasis, yang ini VZ sasis. Gue mau unboxing aja dulu ya. Gue mau unboxing keduanya. Satu dulu deh. Gue unboxing ini dulu deh, yang MA dulu ya. Karena yang ini masih lagi hot-hotnya nih, VZ sasis. Gue unboxing yang sasis favorit gue dulu. Terima kasih ya, Mami, udah kasih kado ini. Ceritanya tadi ini kado yang Trigel ini adalah rekomendasi dari Whatever Channel, dari Mas Leo. Jadi istri gue diem-diem ternyata DM Whatever Channel, Leo Mas Rian itu DM mau beliin gue Tamiya. Cuman dia kan gak tahu, istri gue cuman baru tertarik doang main Tamiya, tapi dia gak tahu tipenya apalah inilah apa. Dia gak tahu, dia akhirnya DM Mas Leo Whatever Channel direkomendasiin ini. Dan kebetulan memang gue suka si Trigel, model car Trigel ini ya. Gue jadi udah punya yang J-Cup 2018, yang carbon yang dapat maroon 4 itu, sama yang white special. Nah, jadi gue udah punya 4 yang Trigel gitu. Nah, kalau yang ini, yang Dual Ridge, ini rekomendasi dari Roscoe. Jadi dia juga diem-diem, istri gue DM Roscoe. Gue pikir mau nanya masalah konsultasi kesehatan, dia kan dokter ya. Dia sempet nanya istri gue, Roscoe apa sih Instagramnya, mau nanya-nanya. Oh ya udah, gue kasih tahu dah gitu. Gue kasih tahu, ternyata dia nanya-nanya masalah rekomendasi Tamiya. Jadi karena nanti ada Visa Challenge coming soon ya. Jadi karena dia tahu, si Roscoe tahu gue nggak punya sasis selain MA, jadi Roscoe ngasih tahu bahwa beli ini aja karena Agung nggak punya sasis yang ini untuk ikut balap, katanya gitu. Ya udah, akhirnya bini gue beli yang ini lagi. Pertama ini, yang kedua ini. Makasih banyak nih, udah disupport hobinya. Insya Allah uang bulanannya terus nambah. Skincare-nya juga yang bagus, insya Allah nanti bisa Daddy beliin ya. Oke, kita yang ini dulu ya, yang Trigel dulu ya. Oke. Nah, ini dia Trigel MA sasis. Jadi ini luarannya sama si toko ijo, di tokonya yang toko ijo itu dikasih kayak semacam cover gitu, mika gitu tuh. Tuh ya. Bagus sih, melindungi si kardusnya dari gencet-gencetan pengiriman ya. Tuh. Jadi hampir semua sudut-sudutnya ditutupin mika. Sebelumnya ada bubble wrap-nya malah. Jadi mika, bubble wrap, baru kardus. Jadi terlindungi nih di pengiriman ya. Nah, oke, kita buka dulu ya mikanya ya. Terus oh gitu. Oke nih, kayaknya gua kalau beli juga pasti order pakai mika begini nih. Selain di nanti dibungkus, ditaruhnya juga bagus kardusnya. Ada plastiknya lagi dong. Oke. Kalau plastiknya kita dedel aja lah. Lebih kelihatan mengkilatnya tuh. Trigel Blue Special. Lihat ya birunya ya. Tuh. Ini logonya Trigel memang nih khas nih. Seperti ini. Kita lihat dari tampilan depannya dulu. MA sasis, terus ini Trigel. Ya, samping bawahnya made in Filipina tuh,
high performance MA sasis, dapat 26 mm low profile black, small diameter, speed super speed gear. Terus sebelah sininya Trigel. Item number 18638. Ini enggak dibuat secara limited ya, berarti ya kalau kepala satu. Oke, terus ini, nah ini dia. Oh, dapat gearbox ya abu-abu. Terus sasisnya warnanya apa nih? Abu-abu hitam ya. Abu-abu subuh. Tuh. Namanya tuh Monocue sasis. Gearboxnya abu-abu. Nah, ini gua kasih tahu nih bacaannya nih artinya ya. Jadi nah, gitu ya. Ya. Oh, sama, masih sama. Oke. Okay. Kita buka dalamnya ya. Biru, 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 biru. Kalau kata anak gue tuh biu, biu. Oke, okay, ini dapat yang soft atau normal. Ya, dapatnya soft atau normal. Terus asisnya warna biru, asik sih birunya sih. Bagus nih. Ini ada spoiler atas nih buat di depannya nih. Tuh. Oke. Okay. Nah, ini ya sasisnya. Kayak blacknya apa abu-abu gelap banget ya. Tuh. Ini sasis favorit MA sasis. Dengan kualitas plastiknya ABS ya. Terus dapat gearnya super speed, dapat pinionnya ungu 2, shaft double shaft motor Mabuchi. Terus ini terminal asnya, dapat washernya. Oke, okay. Terus ini gearboxnya abu-abu ya tuh. Oh, tapi ininya nih untuk lock di motornya sudah zaman sekarang, masih rentan patah sih ini nih. Kalau yang lama dia jadi satu kesatuan sama di sebelah sininya, ininya nih ujung sini nyambung ke sini. Kalau yang sekarang apa ya, kenapa harus begini ya, kan jadinya ringkih. Padahal MA terkenal kuatnya nih. Oke. Mantap. Terus ini dia velgnya. Nah, velg fin abu-abu. Tipe plastiknya PP ya. Asik nih dibolongin nih. Gua sekarang kalau ngelihat velg-velg gini bawaannya mau bolongin aja. Udah enak. Kada gua share juga tuh kan. Buat bolongin velg dengan cara kere seperti apa. Jadi gua gatel mau bolong-bolongin tapi kayaknya enggak nih. Enggak gua bolongin. Terus apa nih? Nah, wis, ini dia. Ini Trigel. Ini decal-nya. Ini logo Trigel-nya. Garpu etan ya, Trigel kombinasi silver merah metalik biru, ini kayak karbon, warna-warna karbon kuning ya, cakep nih. Ini seperti biasa, ini manual book, manualnya. Dan ini perhatian, harap perhatian. Biasalah kalau ini dua ini pasti dapat kalau beli Tamiya. Ini 4WD. Oke. Kita balikin lagi ya ke dalam. Oke, teman-teman.
Gua rasa segitu dulu unboxing Trigel Blue Special ini, hadiah dari istri tercinta yang sudah mensupport gua mainan Tamiya ini, hobi ini. Memang gua dari sebelum menikah dia udah tahu gua mainnya Tamiya gitu. Anteng gua kalau udah main Tamiya. Jadi memang dia juga support sih gitu. Ya tapi bulanannya juga harus tambah ya, perhatian ya. Biar main Tamiya lancarnya juga lancar, istrinya juga senang ya kan. Oke. Untuk yang Dual Reach unboxingnya di next video ya. Ya, karena anak gua udah bangun. Kalau anak gua udah bangun enggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Gue pamit. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk like atau dislike, terus komen bila ada pertanyaan, terusnya share bila teman-teman mau beli tipe yang kayak gini. Oke. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.